Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning students. How are you today? Ustadz and Ustada, hope you are fine and keep your spirits up. In this video, we will continue to learn about area and perimeter. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar untuk mencari luas dari suatu bangun ketika panjang atau lebarnya sudah diketahui. Tetapi pada video kali ini, kalian akan mencari panjang atau lebar dari suatu bangun ketika luasnya yang sudah diketahui. Salah satu bangun yang kita pelajari adalah bangun persegi panjang. How do you find the length or the breadth of a rectangle? Remember the formula. Kalian ingat-ingat kembali formula dari bangun persegi panjang. This is a rectangle. It has length 8 meter and breadth 5 meter. Masih ingat ya cara mencarinya? Cukup dikalikan saja antara panjang dan lebarnya. Length times breadth. Kemudian, how about this? Look at the first picture. The area of rectangular piece of land is 40 square meter. Its breadth is 5 meter. Find its length. Berbeda dari video sebelumnya yang mencari area, tapi video kali ini areanya ini sudah diketahui ya. Tapi tidak hanya area, ada juga lebar yang sudah diketahui. Find its length. Berarti yang diminta yang dicari apa? Find its length. Panjangnya ya, panjangnya yang diminta untuk dicari ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kalian tuliskan kembali formula dari rectangle. Length times breadth is equal area of rectangle, sama ya, hanya posisinya saja, rumusnya tetap sama. Kemudian length, kita tetap tulis length, breadthnya karena diketahui 5 meter, berarti kalian harus tuliskan 5 meter, areanya diketahui 40 meter persegi, ya kalian tuliskan 40 meter persegi. Kemudian bagaimana cara mencari panjangnya atau length-nya ya, berarti breadth atau lebarnya yang awalnya di posisi kiri harus dipindahkan ke posisi sebelah kanan. Karena di kiri operasi hitungnya perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Jadi langsung saja kalian bagi 40 dibagi 5, hasilnya 8 meter. Berarti so its length is 8 meter ya. Berarti panjangnya adalah 8 meter. Kemudian, and then look at the second picture. The area of rectangular carpet is 63 square meter. Its length is 9 meter. Find its breadth. Ya, kalau tadi soal yang pertama diminta yang dicari adalah panjangnya, tapi pada soal kedua find its breadth. Breadth, remember, artinya apa? Lebar. Berarti lebarnya yang ditanyakan, ya. Bagaimana cara mencarinya? Sama, dituliskan terlebih dahulu formulanya, kemudian kalian tuliskan. Karena length-nya yang sudah diketahui 9 meter, ya berarti kalian tulis 9 meter times breadth. Breadth-nya belum diketahui, berarti ya dituliskan breadth. Kemudian areanya sudah diketahui 63, ya kalian tuliskan 63 meter persegi. Untuk mencari breadth atau lebarnya, berarti length yang di posisi kiri harus dipindahkan ke posisi kanan. Di posisi kiri perkalian, berarti di posisi kanan pembagian. 63 dibagi 9 sama dengan 7. So its breadth is 7 meter. Bisa dipahami ya? Untuk mencari panjang ataupun lebar dari bangun persegi panjang. And then kalau tadi sudah persegi panjang, kita beralih ke bangun persegi ya. Masih ingat juga formula dari persegi, length of side times by length of side ya. Ingat ciri-ciri dari persegi yaitu memiliki panjang sisi yang sama besar, kanan kiri atas bawah panjangnya sama ya. Jika ada soal seperti ini, find the length of a set of the square. Nah, soalnya hampir sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Soal persegi panjang tadi ketika areanya diketahui 25 cm persegi, bagaimana cara untuk mencari panjangnya? Ya, tetap kalian tuliskan saja
formulanya ya. Terus kalian pikirkan, karena panjang sisi-sisinya selalu sama, berarti kalian harus memikirkan perkalian dengan angka yang sama yang menghasilkan 25 cm. Berapa? Angka 5 ya. So the length of a side is 5 cm. Bisa juga caranya dengan cara diakar ya. Akar itu sama ya, hasil perkalian dari dua angka yang sama. Berikutnya, we are continuous to perimeter. What is the meaning of perimeter? Perimeter is the distance around it. Perimeter itu artinya keliling ya. Perimeter itu artinya keliling. Keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut atau jarak yang mengelilingi bangun tersebut. Look at this picture, terutama pada garis-garis yang berwarna merah yang saling terhubung ya. Kita hitung poin-poin atau yang di situ ada titik-titik itu ya, yang menghubungkan antar garis ada berapa senti, karena antar jarak satu garis ini 1 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 cm ya. Ini yang poin-poin kuning yang saling terhubung oleh garis merah ini yang dinamakan perimeter atau keliling. So, the perimeter of the rectangle is 10 cm. And then, apa bedanya dengan area atau luas yang kalian pelajari sebelumnya? Kalau area, masih ingat ya, area itu kan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Berarti area itu yang ada di, area itu berarti yang ada di dalamnya ya, yang ada di dalam dari garis-garis yang terhubung itu. Coba kita hitung juga bersama satuan persegi yang ada di dalamnya. 1 2 3 4 5 6. So the area of the rectangle is 6 square centimeter. Bisa dipahami ya sampai sini perbedaannya. Kemudian kita akan belajar selanjutnya mencari perimeter atau keliling dari suatu bangun. Perhatikan ini. Nah, ini ada bangun persegi panjang. Perimeter of rectangle. Ingatnya tadi kan jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi. Nah, karena ini persegi panjang, panjangnya 8 cm yang bagian atas, berarti yang bawah karena paralel juga 8 cm. Yang kiri lebarnya 5 cm, berarti yang kanan juga 5 cm. Kita hitung seluruhnya karena mengelilingi ya, mengelilingi bangun tersebut. Berarti length plus breadth plus length plus breadth. Kita jumlahkan semuanya, kan jumlah panjang seluruh sisi ya. Kita jumlahkan hasilnya 26 cm. Biasanya juga bisa dirumuskan ya dari pengertian itu tadi, jumlah panjang seluruh sisi. Nah, karena length-nya atau panjangnya ada 2, berarti kita tuliskan 2 kali L. Itu maksudnya length-nya karena ada 2 ditambah karena breadth-nya juga ada 2, berarti 2 times B atau lebarnya juga ada 2 ya. Atau bisa diringkas lagi ya, 2 dikali L ditambah B2 dikali panjang ditambah lebar. Ini menjadi formula dari pengertian itu tadi. Kita coba kerjakan ya, beda dengan cara sebelumnya. 2 dikali lebar, panjangnya L, L ini panjang ya, length 8 berarti kita tulis 8, lebarnya 5 berarti kita tulis 5. 2 kali 13 yang di dalam kurung dijadikan 1 ya, menghitungnya 2 kali 13 26 cm. Hasilnya sama ya ini ya. Berarti formula perimeter of rectangle is 2 times length plus b ya. Berikutnya, ini bangun persegi ya, berarti sisi-sisinya semuanya panjangnya sama. Karena yang sudah diketahui satu sisi sebelah kanan ini 5 cm, berarti semuanya juga 5 cm. Ingat ya, pengertian dari keliling, jumlah panjang seluruh sisi. Berarti side plus side plus side plus side ya. Maksudnya set-set di sini adalah panjangnya ya. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, kita jumlahkan semuanya. Totalnya berapa jumlahnya? 20 cm.
Coba kita rumuskan bersama-sama, kita membuat rumus bersama-sama. Karena ini side-nya, panjangnya ada 4, berarti ya tinggal kita tuliskan 4 kali length of side ya. Atau bisa kita tulis ya, biasanya dalam bahasa Indonesia 4 kali sisi atau 4S ya. 4 kali karena sisinya ini panjangnya 5 ya, berarti kita terus tinggal 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Hasilnya sama ya. Formula perimeter of square is 4 times length of side. Bisa dipahami ya. Berikutnya seperti yang di awal tadi. Kalau yang di awal tadi luasnya yang sudah diketahui, ini bagaimana kalau kelilingnya yang sudah diketahui? Bagaimana cara mencari panjang atau lebarnya? Look at the first question. The perimeter of a rectangle is 16 cm. Its length is 6 cm. Find the breadth. Ya, sudah diketahui ya. Kelilingnya berapa? 16 cm. Panjangnya 6 cm. Yang ditanyakan find the breadth, berarti cari lebarnya. Kita tuliskan juga terlebih dahulu formula dari perimeter of rectangle, 2 times length plus breadth. Ya, untuk mencari lebarnya ya, kita pindahkan dulu posisi dari dua kalinya ini ke posisi kanan. Berarti perimeternya 18 karena duanya oleh di posisi sebelah kiri perkalian dipindah ke kanan, menjadi pembagian 18 dibagi 2. Ya, berarti length plus breadth-nya 9 cm. Setelah itu baru kita cari breadth-nya ya, kita cari lebarnya. Length plus breadth sama dengan 9 cm karena sudah diketahui length-nya 6 cm. Berarti kita tinggal juga memindahkan posisinya ya, karena di sebelah kiri posisinya penjumlahan, berarti pindah ke kanan menjadi pengurangan. Berarti breadth-nya sama dengan 3 cm. So the breadth of rectangle A is 3 cm. And then the second question, the perimeter of a square is 64 cm. Find the length of a side of the square ya. Keliling dari perseginya sudah diketahui 64 cm. Yang diminta yang dicari apanya? Panjang dari sisinya. Ingat, tulis dulu formulanya, 4 times length of side perimeter of square. Kita pindahkan ya, empatnya dari sebelah kiri ke kanan menjadi pembagian. Karena perimeternya sudah diketahui 64, berarti 64 dibagi 4 ya, hasilnya 16 cm. So the length of a side of the square is 16 cm. Okay, that's all for me. Thank for watching. Good studying and worship at home. Forgive me if I have mistake. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.